Jadi ini dia teman-teman. Hai hai hai, welcome back to my channel Rica Rica TV. Hai teman-teman semua, hari ini aku mau unboxing. Jadi hari ini aku mau unboxing puluhan snack berhadiah. Katanya nih, snack-snack ini semuanya pasti ada hadiahnya, entah itu uang dan bahkan ada hadiah emasnya teman-teman. Nah, aku gak sabar, semoga aku bisa dapat hadiah emas sih, karena aku udah beli banyak banget. Dan aku juga penasaran ini isinya apa aja, apakah akan balik modal aku beli 4 bungkus snack ini. Ini satu bungkus isinya 10, jadi total semuanya ada 40 teman-teman. Aku mau buka semuanya. Rasa snacknya juga aku penasaran sama isiannya di 40 snack ini. Oke, aku gak sabar. Yuk kita mulai. Oke guys, sekarang aku mau buka dan aku butuhin tempat untuk menampung kerupuk-kerupuk ini. Ini tempatnya, nanti kalau kurang aku ambil baskom. Gunting. Thank you. Aku bukaannya dulu. Yang ini masih utuh teman-teman. Yang ini juga masih utuh, masih kembung-kembung gitu dia. Kalau yang ini ada yang kempes gitu, kayak ketekan gitu. Oke, ini kita diamkan dulu. Sekarang aku bukaan ini. Penasaran banget. Aku sih kalau dapat emas kayaknya nggak mungkin ya. Cuman aku berharap balik modal aja. Karena lumayan loh. Satu bungkus ini isinya 10. Ini harganya 65.000 teman-teman. Jadi kalau beli 3, jadinya berapa ya? 185. Nah, aku buka yang udah kempes dulu. Aku gak sabar. Aku udah deg-degan ya. Siapa tahu habis buka. Tara, dapet emas. Dapet 2.000. Terus ini aku mau coba gimana rasanya. Enak. Ini enak nih pakai makan nasi. Next. Ayo kita lihat bersama. Berapa nih? 2.000. 2.000? Ya. 2.000 lagi. Enggak apa-apa, sabar. Siapa tahu karena kita beli banyak, kita dapat yang banyak juga. Kayak gitu tadi. Wah, 100.000 tuh. Bohong. 5.000, Pak. Oh, 5.000. Ini 5.000, guys. Tapi enggak apa-apa, lebih banyak daripada yang tadi. Next. Aku makin penasaran. Wow, mana? Kok sini? Oh isi 2.000. Kira nggak dapet, tapi ternyata dia ada di bagian bawah ini. Kali ini 2.000 lagi. 2.000. Katanya nih ya, ini snack berhadiah yang sudah pasti berhadiah. Ya minimal 2.000. Ya minimal 2.000. Ada yang nyolong snack. 2.000 lagi. Oh ya, buat teman-teman yang sering banget komen di channel ini, Kak, bikin 24 jam makan warna ini dong. Nah, kalau teman-teman mau komen yang itu, kalian komennya di channel Rica Rica 96 ya, jangan di channel Rica Rica TV. Kalau teman-teman komen di Rica Rica TV, kalian bisa komen tentang Kak, eksperimen ini dong, eksperimen itu dong. Nah, kalau yang itu baru cocok di sini tuh. Ini tidak kelihatan, kita tuangkan lagi. 2.000 lagi. Sepertinya tidak balik modal, guys. Next. Kita beli satu bungkus, terus ada dapat satunya itu 50.000. Itu balik modal. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. 2.000 lagi. Kayaknya habis ini aku mau mukbang kerupuk ya di channel Rica Rica 96. Ayolah. 100.000. 2.000 lagi. 2.000. Lagi satu. Enggak deh. Lagi 20. Sebenarnya ini snack ini udah viral dari setahun yang lalu sih kalau nggak salah teman-teman. Cuman aku baru taunya baru banget beberapa hari lalu dari Mas Kade. Mas Kade lihat di Instagram ya. 2.000 lagi. Dia lihat Instagram. Akhirnya aku kepikiran buat konten kayak gini deh. Asik nih kayaknya. Nah dulu waktu aku SD itu aku pernah ngadain ulang tahun gitu loh teman-teman. Biasa kan anak-anak SD ada ulang tahunan gitu. Nah itu kan banyak banget dapat kado tuh. Aku happy banget bukain banyak kado. Dan sekarang aku bukain banyak kado juga. Next. Buka. Kok kelihatan? 2.000. Oh iyalah, 100.000 satu aja. 2.000. Ada yang nyemil di belakang guys, nyemilin kerupuk. 2.000.
Ya, dapat 5.000 baru satu. Dua ribu. Ya. Mystery snack. Nanti bikin mystery box. Nanti kita bikin mystery box. 2.000. 2.000 terus. Next. Dua ribu. Dua ribu lagi. Wah. Jadi sekarang ini aku mau mulai buat investasi emas. Jadi baru-baru ini aku baru banget buat beli satu emas batangan gitu yang beratnya 1 gram. Nah, aku pengen banget nambahin emas aku dari hadiahnya ini gitu. Nah, jadi ini dia teman-teman. Bisa lihat enggak? Nah, jadi ini dia. Ini adalah emas yang aku punya. Aku sih pengennya tuh kayak gini loh. Jadi, ada di dalam sini. Terus aku tuangin langsung plung ada emas gitu kan, happy banget itu ceritanya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ya. Tapi nggak tahu apakah sudah ada yang pernah dapat emas ini. Kalau misal teman-teman tahu di luar sana ada yang pernah beli snack zaman now ini dan udah pernah dapat emas batangan, kalian kasih tahu ke aku ya. Aku kepo banget sih. Ini dapatnya 2.000 ya. Next. Ini udah bukain sama Mas Kadek tadi. Kita lihat mana dia. 2.000 lagi. 11 berarti udah kebuka berapa? Berarti yang kebuka udah 19. Nah, karena ini udah kepenuhan teman-teman, jadi ini aku buka aja tapi aku nggak tuangin ya. Ini kita cari hadiahnya saja. Guys, karena aku agak sedikit susah ngebukanya, jadi dibantu sama Mas Kade buat ngebuka ya. Nah, ini dia. Tada, 2.000. 2.000. 2.000. Satu lah, satu aja 5.000. Juga? Harap bisa dapat yang 50.000. 2.000 lagi sekarang. Wih, 20.000. Bohongnya. Dia suka tipu-tipu. 2. Rp5.000. Wow. 25.000. Kalau masing-masing udah 2.000 berarti per snack-nya ada 5.000. Harganya 4.500. Benar. Mana di mana? Anak kambing saya. Kok gak nemu nih noh? 2.000. Ya, kalau udah kelihatan angka 2, udah pasti gitu. 2.000. Lagi 3. Gak ada yang lagi 2 deh. Lagi 1. Ayo. 2.000. Yang akhirnya berharap lah, berdoa lah. 2.000, dah 2.000 dah. 2.000 aku udah pasrah. Sebenarnya teman-teman ya, aku kalau masalah hadiah-hadiah gini, aku nggak hoki. Jujur aku nggak pernah hoki kalau masalah hadiah-hadiah gini teman-teman. Entah itu lomba kek, yang biasa pakai kupon-kupon kayak gitu, aku nggak pernah hoki sama sekali, aku nggak pernah dapat hadiah sama sekali. Nah, ini 2.000 lagi nih. Kadang ada yang orang yang selalu hoki gitu loh. Jadi misalnya kayak ada kupon berhadiah, terus dia dapat hadiah yang bagus gitu. Oke, kita hitung bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, 28 kali 2, 56. 56, 56 tambah 10, 66. 66. Ya, dapat satu bungkus lagi ya. Balik modal satu bungkus. Jadi kita dapat hadiahnya tuh 66.000. Yeay. Oke, sekian dulu video hari ini.
Buat teman-teman, kalau kalian pengen nyobain yang kayak gini juga, kalian bisa. Di Shopee tuh banyak banget yang jual kayak gini, teman-teman. Kalian tinggal cari snack zaman now. Itu banyak banget yang jual. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu. Salah aku lama. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Arigato!